Berhenti terus minjak rem, pindah gigi. Ini posisi jalan enggak harus pindah ke kaki, injek rem enggak usah. Jadi tetap posisi jalan langsung kita pindah seperti itu bisa. Nah, ataupun di saat kita mau menyalip, nah itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Afid Vlog Blitar, teman-teman. Oke, dalam kesempatan ini mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan teman-teman sehat semuanya. Wis pokoknya doa yang terbaik buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Nah, dalam kesempatan kali ini melanjutkan vlog yang kemarin tentang masalah penggunaan mobil bertransmisi matic ya. Jadi sebenarnya saya membahas vlog ini karena saya melihat banyaknya kejadian-kejadian pada saat orang-orang itu menggunakan mobil bertransmisi matic di tanjakan itu pada kesulitan. Ada banyak kecelakaan yang ditimbulkan karena mereka kekurang tahuannya atau kurang paham tentang cara menggunakan mobil matic. Sebenarnya kayak kemarin itu beberapa bulan yang lalu saya itu ke Bromo. Sebenarnya lihat mobil matic itu seharusnya menanjak seperti itu tuh mampu. Nah, tapi kenapa mobil itu enggak mampu? Nah, itu kan. Itu kebanyakan mereka kadang punya pemikiran bahwa mobil matic itu ditanjakan gini enggak kuat. Nah, yang kuat adalah mobil manual. Nah, itu bukan seperti itu sebenarnya. Jadi kadang mereka kurang memahami. Nah, kurang memahami dan mereka tidak tahu cara yang benar dalam menggunakan mobil matic. Jadi mobil matic itu sebenarnya sangat mudah. Jadi cuma bagi mereka yang kurang tahu, nah itu akan merasa kesulitan. Nah, ini makanya di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan ini, matic ini di saat ditanjakan ataupun biasanya ditanjakan itu juga banyak tiba-tiba di depan kendaraan ada yang berhenti. Nah, mungkin ada 1, 2, 3 akhirnya kita macet di tengah, bagaimana kita berhenti di tanjakan. Nah, itu yang teknik-teknik itulah yang harus kita pahami dan kita pelajari biar kita bisa melalui dan kita bisa berjalan dengan lancar tanpa harus adanya kecelakaan yang ditimbulkan karena kurang paham dalam menggunakan transmisi mobil matic. Oke, sekarang langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Oke, mobil kita nyalakan dulu ya. Nah, ini kebetulan mobilnya Fiesta, tapi tidak jauh beda, semua saya kira hampir sama ya. Nah, ini kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, kita tutup pintunya biar tidak bunyi. Oke teman-teman, nah ini sekarang sudah. Nah, ini di depan ini ada transmisi ya, ini posisi B. Nah, ini kebanyakan orang-orang dalam menyalakan pun kadang kalau mobil yang matic itu di posisi R, di posisi N, kadang mereka di posisi N, kadang mereka yang basis masih baru itu di starter nggak bisa. Nih, posisinya harus di posisi P. Nah, di posisi P itu artinya parkir. Nah, untuk posisi N, nah itu N biasa itu artinya netral. Nah, oke, sekarang jadi ini saya praktekkan dulu yang make yang tidak ada manualnya. Jadi yang khusus matic tidak ada manualnya, ini saya praktekkan. Nanti yang kedua saya praktekkan yang make manualnya yang ini ya. Oke. Nah, misalkan kita berada di tanjakan. Nah, misalkan kita mau di tengah-tengah dulu, kita berada di tengah tanjakan. Nah, tiba-tiba mobil yang ada di depan itu berhenti, bagaimana kita menyikapi itu ya. Nah, oke. Langsung kita posisi, misalkan ini awalnya kita posisi jalan berada di D. Nah, misalkan tiba-tiba ada di tanjakan, nah itu kita posisikan di N, handrem langsung kita tarik gini ya. Nah, handrem langsung kita tarik. Nah, terus misalkan mobil yang depan itu sudah jalan, terus kita mau jalan. Nah, itu kita mau jalan itu bagaimana? Oke, kita mau jalan. Ini tuas rem tetap ya. Nah, ini awalnya kan gini. Nah, ini tuas handremnya langsung kita tarik. Langsung kita tarik. Posisi ini kita pindah ke D. Nah, posisi kita pindah D. RPM kita. Nah, RPM-nya kita langsung ke angka 2000 ya. Langsung diinjek gas ke RPM langsung 2000.
langsung handrem kita turunkan pelan-pelan gini. Nah ini ya, ini handrem kita turunkan pelan-pelan. Nah kita jalan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Nah kita ulangi lagi ya teman-teman. Apabila di depan ternyata ada mobil berhenti pada saat ditanjakan, kita langsung misalkan kita berhenti, ini posisi kita N ya, posisi tetap kita N, handrem langsung kita tarik gini. Oke. Nah apabila kita mau berjalan, ini kita pindahkan ke D, gas. Nah kita tarik, kita gas, kita injek sampai RPM 2000, lalu handrem kita turunkan pelan-pelan. Nah handrem kita turunkan pelan-pelan, kita berjalan, posisi kita tadi menginjak gasnya tetap ya, tadi di RPM 2000 ya, di RPM 2000. Nah itu seperti itu. Nah sekarang kita ulangi lagi, apabila nanti kita berhenti, pas berhenti di tengah tanjakan, nah itu tadi langsung kita pinjak remnya, langsung kita injek rem, handrem langsung kita tarik seperti ini. Nah ini seperti itu ya. Nah ini posisi mobil yang metiknya cuma metik aja yang ada di D. Nah misalkan ini jadi ada sistem metik itu yang ada manual, yang ada biasanya kalau ini tidak manual, di sini itu ada tombolnya yang ada D sama L ya kan. Nah itu yang karena sistem metik mobil itu yang berbeda-beda ya. Nah yang di posisi L biasanya yang di sebelah sini ya D ya. Ini kalau tanjakannya agak menanjak banget ya, tanjakannya kalau tanjakannya cuma biasa, misalkan kayak di mall itu ya, kayak di misalkan di mall di Matahari atau di apa, nah itu kita cukup di D, cukup di D aja sudah mampu ya, sudah kuat. Nah kecuali kalau itu kita misalkan di pegudi area pegunungan, misalkan di area pegunungan itu kayak berada kita menanjak di Gunung Kelut ataupun kita menanjak di Bromo misalkan. Nah itu kita pakai yang kita tarik ke kanan plek gini ya, kita masukkan ke dua, biasanya di situ ada di dua terus ada L gitu ya. Nah itu artinya untuk tanjakan yang tanjakannya sudah agak menanjak, mungkin sekitar 70 derajat lah seperti itu. Nah jadi teman-teman misalkan tiba-tiba kayak gitu itu tidak usah bingung, tapi sudah diperkirakan ya, misalkan oh ini tanjakannya agak menanjak misalkan 70 derajat gitu ya dari bawah itu, jadi kita sudah siap, jadi kita posisikan handle ini di posisi D2 ataupun di L. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, jadi nggak usah wah ini tanjakan mobil metik, mobil seperti ini, mobil metik yang baru-baru itu kuat semua untuk menanjak, jadi cuma kita yang cara mempraktekannya atau cara menempatkan ini yang kadang kita tidak bisa ya. Kalau tanjakannya terlalu menanjak misalkan 70-80%, kadang di D itu nggak kuat kalau RPM-nya itu tidak lebih dari 2000 lebih. Nah, itu kadang seperti itu. Nah, jadi kita harus memakai yang D2 lah. Ini kebetulan punya saya, yang saya jelaskan ini adalah manual. Nah ini kalau manual jadi cukup tarik gini ya, kalau manual seperti ini. Misalkan bagi teman-teman yang punya Fiesta ataupun yang ada manualnya, kalau Fortuner itu ada langsung, misalkan Fortuner yang lama itu tinggal kita posisikan gini, itu ada tombol di 3, nah itu sudah masuk ke gigi 3, pengertiannya seperti itu. Nah ini seperti ini, langsung kita tarik ke belakang ini 1, nah 1, 2, nah ini seperti itu. Kalau tanjakannya terlalu menanjak, ini sudah mengikuti ya, mengikuti ini otomatis, jadi mengikuti otomatis kita injek gasnya RPM 1000-2000 itu sudah mengikuti secara otomatis, jadi gigi masuk ke gigi 1. Nah apabila sudah jalannya sudah agak kenceng, RPM nya sudah sampai 3000 atau 4000, kita tambahin lagi, nah ini 2. Nah itu apabila sudah jalannya normal kembali, sudah lurus, kita tambah lagi ke 3. Nah seperti itu ya, dan seterusnya. Nah apabila kita jalannya sudah normal, kita sudah jalan santai, sudah jalannya lurus, tidak ada kendala, kita kembalikan ke D. Jadi nggak usah, ini nggak usah berhenti, kita tetap posisi jalan dan kaki itu tetap menginjak gas, tidak masalah. Jadi tidak harus berhenti terus minjak rem, pindah gigi, ini posisi jalan tidak harus pindah
enggak harus pindah ke kaki, injek rem enggak usah. Jadi tetap posisi jalan langsung kita pindah seperti itu bisa. Nah, ataupun di saat kita mau menyalip, nah itu kita pakai transmisi yang manual gini. Ini tujuannya untuk lebih cepat dalam tarikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya apabila ditanjakan ini bisa dijadikan pelajaran ya. Jadi kita dijadikan pelajaran, jadi kita sebelum menaiki mobil matic kita harus belajar dulu bagaimana yang baik dan benar untuk menghindari kecelakaan. Oke. Mudah-mudahan video dari saya bisa membantu dan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kira cukup sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Dan apabila ada kesalahan bisa teman-teman koreksi di belakang, di bawah ya. Bisa komen, mungkin ada masukan atau mungkin cara menggunakan yang baik kita bisa sharing di komentar sini. Oke. Jangan lupa teman-teman didukung, di like dan ditekan tombol merahnya. Biar nanti saya tambah semangat untuk membuat vlog-vlog berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.